Profil BEM Hima IEKI. Hima IEKI adalah organisasi himpunan mahasiswa yang berlandaskan syariah Islam, Pancasila, dan Tridharma Perguruan Tinggi. Hima IEKI berasaskan kekeluargaan, kejujuran, dan kemasyarakatan yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Kabinet Fahitra Arkara berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti kapal besar yang berlayar, yang memiliki filosofi, semangat yang menyala akan terus menyertai orang-orang di dalamnya untuk membawa BEM Hima IEKI terus bergerak aktif, berdedikasi solutif, dan responsif, serta berani mengembangkan sinergitas untuk mengukir prestasi. BEM Hima IEKI adalah organisasi yang mewadahi mahasiswa ilmu ekonomi dan keuangan Islam untuk dapat mengaktualisasikan kemampuan soft skill dan hard skill menjadi jangkar yang mampu sebagai tambatan bagi pendirian dan idealisme diri agar senantiasa tegak dan tak goyah di tengah pusaran-pusaran destruktif. Visi-misi BEM Hima IEKI. Visi, mewujudkan BEM Hima IEKI yang aktif, solutif, dan responsif guna mengembangkan sinergitas antar komponen yang ada di dalam BEM Hima IEKI. Misi, meningkatkan solidaritas dan kebersamaan di dalam Hima IEKI, membangun relasi pengembangan bakat akademik dan non-akademik mahasiswa IEKI, meningkatkan implementasi ekonomi Islam dalam ranah bisnis dan sosial, mampu menyampaikan informasi yang menunjang kebutuhan mahasiswa IEKI, membangun kembali ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan IEKI. Profil BPH. Badan Pengurus Harian atau BPH memiliki program kerja pengurus inti, yaitu 1. Halal Fest 4.0 ex Temilrek. Halal Fest merupakan suatu kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh BEM Hima IEKI berupa festival dan lomba-lomba bernuansa islami. 2. Appreciation Day. Acara ini sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh pengurus dan warga Hima IEKI yang telah berjasa dalam 1 tahun kepengurusan sekaligus sebagai penutup dari kepengurusan BEM dan DPM Hima IEKI dengan konsep kegiatan dilaksanakan secara offline. Profil Biro. Hima IEKI memiliki 1 biro, yaitu Biro Penelitian dan Pengembangan, yang bertugas sebagai pengawas setiap departemen yang ada dan juga bertugas membuat program kegiatan yang memiliki fokus pada pengembangan departemen, kualitas sumber daya organisasi, serta Hima IEKI.
Biro Litbang yang memiliki program kerja seperti 1. MONEV atau Monitoring dan Evaluasi, 2. IoT, IEKI Organizing Training, yang ketiga Studi Banding. Departemen Agama. Departemen Agama adalah departemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman warga Hima IEKI terhadap agama Islam melalui berbagai kegiatan keislaman dengan program kerja unggulannya Gravitasi atau Gema Syiar dan Kreativitas Islam. Departemen Sosial dan Politik. Departemen Sosial dan Politik atau Departemen Sospol adalah departemen yang bertugas mengembangkan potensi mahasiswa agar peka terhadap isu sosial dan politik terkini. Program kerja Sospol yaitu 1. Racer atau Ramadan Ceria, 2. Rubik, Ruang Berdiskusi IEKI, 3. ISC atau IEKI Social Care, 4. PPM atau Pengabdian Pada Masyarakat. Departemen Kewirausahaan. Departemen Kewirausahaan, KWU, adalah salah satu departemen yang mendukung berjalannya kepengurusan BEM Hima IEKI tahun 2022-2023 dalam usaha pemenuhan dana melalui inovasi yang jelas, kreatif, baik dari segi desain produk ataupun sistem penjualannya, dan memfasilitasi kegiatan pencerdasan mengenai kewirausahaan dengan menjunjung tinggi nilai Islam. Program kerja KWU yaitu 1. IEKI Store, 2. IEKI Product, yang ketiga Takis Talk About Business. Departemen Akademik dan Profesi. Departemen Akademik dan Profesi atau disingkat AKPRO merupakan departemen yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan potensi akademik serta pengembangan ranah keprofesian, baik itu untuk mahasiswa IEKI maupun masyarakat umum. Program kerja AKPRO yaitu 1. IEKI Mengajar, 2. SOS PKM, 3. IEKI Smart, 4. IEKI Next Step. Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Departemen PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah departemen yang bertanggung jawab atas pengkaderan mahasiswa dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di Hima IEKI. Program kerja PSDM adalah 1. Patlau atau Patepung Lawu, 2. Mosaik, Momen Silaturahmi Mahasiswa IEKI, 3. Departemen Minat dan Bakat. Departemen Minat dan Bakat, MIKAT, adalah departemen yang bertanggung jawab untuk mewadahi dan menyalurkan bakat warga Hima IEKI dan melaksanakan kegiatan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kreativitas mahasiswa IEKI. Program kerja MIKAT yaitu 1. Rumah Sekat, 2. IEKI Got Talent, 3. Pesona atau Pekan Semarak Olahraga Antar Angkatan. Departemen Komunikasi dan Informasi. Departemen Komunikasi dan Informasi, Kominfo, adalah departemen yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi aktual dan faktual baik dari dalam maupun dari luar himpunan, serta bertanggung jawab dalam menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal dalam rangka perluasan jaringan informasi dan komunikasi Hima IEKI.
program kerja Kominfo yaitu 1. Sosial media dan publikasi, 2. IEKI Magazine, 3. IEKI Podcast. Kami segenap keluarga BEM Hima IEKI Kabinet Fahitra Arkara 2023 pamit undur diri. Kabinet Fahitra Arkara bersatu, berpadu, bermutu. Dari IEKI, undur diri.